sejarah itu yang minat tahu. Iyalah, perjalanan musik. Memang saya terima kasih sangat kepada Bidati ya, Abraham. Kerana sudi ya, memanggil saya bersama untuk jam lagu Batu Istiwa. Lagu yang telah saya buat lebih kurang 40 tahun lah. 40 tahun lah lagu. Terima kasih banyak. Itu sebenarnya antara lagu yang pertama yang yang kita pernah sebagai band lah. Okey. Macam kita betul apa tu, sama-sama nak cover sebenarnya dari awal. Okey. Coba berkali. Lagu dia simple je kan. Tapi kalau betul di perform, saya rasa dia boleh bagi. Dah banyak kali saya main lagu tu memang. Katu Istiwa ialah lagu yang last kali kita main. Lagu ni. Bukannya mudah, perkara mudah. Kalau tak coba berkali-kali. Hey. Satu kita tengok kan. Ya, lirik tu banyak apa? Dibati yang bagus-bagus kan. Yes. Tentang masyarakat Malaysia. Ya. Memang simple, memang direct. Because saya rasa dalam genre blues ni wording dia, dia kena dia tak boleh abstract sangat. Dia tak boleh terlalu abstract kan. Macam genre lain. Blues dia lebih pada cerita sejarah lah. Lebih merakyat. Merakyat lah, lebih pada rakyat. Macam mana Pak Ito boleh tiba-tiba terilham untuk tiba-tiba dapat lagu ni? Okey, lagu Katristiwa ni saya rakam dengan Bruce Gang selepas apa nak dikata. That is, Katristiwa is the fifth album yang kelima Bruce Gang ni. Dan Bruce Gang semua ada 12 album. Ini yang kelima lah. Memang pasal apa nak dikata dia rekod kami disuruh cepat buat lah. Tak ada pas tahun lah kena buat lagu. Jadi masa tu tengah fikir-fikir, saya rasa masa tu saya nakkan lebih pada besar. Besar lagu yang ada orang cakap Katulistiwa memang besar. Daripada meaning of the word Katulistiwa. Merangkumi, merangkumi. Ya, merangkumi the whole world. Semua. So, way of life. Orang dalam Katulistiwa ni almost the same. Mesti tak mau. Itu yang saya cuba. Dan of course dengan pantun-pantun yang actually pantun bakar lah dia. Semua pantun semua. Actually blues ni pantun. Pantun, memang pantun. English pun pantun juga. Ya, rakyat punya macam pantun. Rakyat punya macam dia macam ceritakan tentang ramai-ramai, ha. Orang di Nusantara ni lah sebenarnya, yeah. Cuaca tu kan, Katulistiwa. Katulistiwa, memang panas lah. Panas. Sejuk pun sejuk hujan ni. Tapi vibration dia banyak, ramai. Million tu tengok kan. Katulistiwa punya vibe banyak. Santana. Ya. Sana still Brazil still. Tropika. Yeah. Terima kasih lah. Kita di Santa willing to call me kan. Sebenarnya kita yang betul terima kasih. Sebab itu sudi. Amato je kalau nak ikut kan. Memang saya memang galak-galak ada band-band yang sekarang ni. Masa blues dulu, actually cikgu cerita sekarang. Masa when we come here, tahun late 70s tu. Masa itu muzik kat sini adalah muzik macam mana nak cakap? Very middle of the road. Maknanya Helame, Detective, apa semua lagu yang sini. Oh ramai kawan yang datang dengan Cendera mata. Pop, 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 pop. Yes, masa 60s pun carry forward
Poirier tu, Poirier tu lah. Actually, Blues Gang ni is the continuity of Poirier sebenarnya. Kalau kita kat World, they call it Swinging 60s. Kita je panggil Poirier, kalau World panggil Swinging 60s. Mana Beatles, Rolling Stones, yes. Pink Floyd, ini semua orang blues punya apa, dia orang punya blues. Kalau Rolling Stones, dia orang ambil Negro punya lagu. Kalau Eric Clapton ambil Robert Johnson, Negro punya lagu. Jadi, genre blues ni yang betul-betul tengahkan, yang promote is English punya bluesman, dari England. Bukan black daripada ghetto pun ada, dia orang semua lebih pada Motown, apa semua kan. Englishnya rock and rollers, itu yang blues tu pergi, orang cakap worldwide, dan saya rasa sampai sekarang pun masih lagi. Tinggal lagi kat sini je saya tahu, tak tahu lah apa-apa, mungkin rock tu saya masuk tadi, bila blues naik, saya dengan Sweet Charity tu, tu dengan orang besar. Lepas tu memang mungkin dekat rock tu tadi, cuma si Ramli mungkin boleh apa lah, kita dulu relax ya, mungkin itu tapi tu yang menariknya tentang blues gang lah, dia waktu tu dia macam ya lah, macam Pak Itu kata tadi, dia satu revolusi muzik daripada muzik black ni, yes, yang dibawakan oleh orang English ni. Tapi bila dia sampai sini, dia terus menjadi Bismillah. Dia ada. Dia ada tu Nusantara tu punya. You talking about banyak dalam blues pun, kita banyak major chord. Ada minor blues, tapi banyak kan major lah. Dan masa time 80-an, masa 90-an, lagu banyak lagu rock apa, banyak lagu minor lah. Memang lagu minor tu yang dah ambil orang lagu budak asli punya hati ke apa. Lirik dia abstract, lirik dia itu je. Dia tak ada, jarang nak cerita pasal kampung ke. Orang rapat tak boleh cerita pasal kampung. Dia kena cinta hati yang luruh, pasrah. Dia main kat dia. Ini yang saya tengok lah. Jadi kat situ tadi yang ramai. Bila macam itu, makin ramai lah. Dan blues memang susah juga kalau you don't know English. You have to know English because all the information about blues is in English. Lagu dia, record dia, semua banyak English. Dan Melayu, dia boleh pakai AA ada. Kalau tak silap saya, ni Mike Ibrahim. Dia tu blues. Kau lekas marah, sekarang dah start dah, 60 dia dah main 12 bar. Night Walker. Horror dia pun, serak dia. Saya memang minat dia. Memang dah ada, nak praktika lagi. Yang lain-lain tadi yang Dirty punya, Dirty punya sound tadi dah. Dah macam Ramli apa semua kan. Oleh itu kan, dia orang memang daripada kelompok Swinging 60 is the blues punya area. Lepas tu keluar Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix pun blues juga. Ada Clapton yang cerita lah. Saya tak nak berada blues. So memang tak salah kalau you all main blues and ketengah lagi blues. Lepas tu good apa cakap. Nombor satu lirik ni lah. Lirik ni memang peranan. Lagu kan. Lagu dah cek lirik memang susah. Dan saya cek lirik susah. Kadang dapat, tak boleh dapat, tak boleh. Dia last minute punya, yang itu je. Yang plan pun tak ada. Yang plan tak ada. Dia macam nak pakai nama anak juga. Dah plan nama ni, lah ratu tu. Sinting lah. Lagu boleh juga. Anak. Apa lagi? So, kalau apa, melihat balik lah. Looking back. Mula tahun 79. Waktu tu mula dengan album Inggris.
blues ya. Pasal blues memang tak ada yang beli. Banyak kali semua kita dengar English. Domainnya lah, character itu English. Jadi, idea nak buat lagu Melayu itu memang dah. Nak di Melayu kan lah. Melayu kan. Oh, kita boleh buat cerita, boleh buat buat recording. Kalau tidak, cuma blues game main kat club je. Kita start benda-benda club. Memang club band. Memang main club berlama. Memang saya main club lama lah. Apa nama club yang mula-mula sih? Mula-mula AXZ. Ia ni saya kata masalah sekarang ni. Sekarang ni dah. Lagi balai guli tu. Itu yang first tahun 76, 77, 78. Sebelum dah album kan. Tentu umur semua lain up. Umur apa? Lingkungan 20-20 lain up. 20 masa tu. Masa tu semua 20 lebih. Saya berkeluar ITM. Saya terjebak kan. Saya dah kerja dekat Pahang lah. Dekat jengka. Masa tu jengka baru buka. So saya I was doing transport of transportation lah, chartered transport. Jadi saya dapat kerja dekat lori Malaysia kadang-kadang. Dekat setahun je bila, itulah setahun je. Bukan nak berhenti, saya fikir ya, bila tengok blues game main, terus berhenti je dia. Langsung baju tunggal. And then I see his three lah. Macam itu je, memang tak ada plan pun. Betul ke ada blues band kat sini? Dia cakap, ada JB ni budak JB semua main blues. Tengok orang betul. Harim, Jim, Amandiyak Jim dengan Mak Dolah. Penumbuhan blues game tu macam mana? Awal penumbuhan dia tu, dia yang... awal penumbuhan, dia memang daripada Johor. Memang daripada Skudak Air pun, Batu Nam tu. Batu Nam, JB tu kan. Harim, Jim, semua daripada situ lah. Dan saya catch up blues ni masa saya dekat ITM. Masa tu kat polis memang dengar blues ni. Lain band apa bang? Banyak. Banyak band lah lain. Banyak band. Dia banyak. Tapi ya, masa time kita masuk tu, tahun 1974, dia tak ada muzik lagi. Tak ada muzik lagi. Tak ada kos muzik lagi. Jadi, kita ambil tak apa-apa kau lah. Main ambil dia pasal. Dan external kos, ini tak ambil lecture. Suruh ambil kos lagi tu lah. Itulah cerita lebih kurang, how so, album pertama Inggeris, lepas tu bila tukar album kedua, dia dah jadi identiti yang macam kita tengok sekarang ni. Yes. Bila album kedua, barulah masuk keluar lagu Ibu lah. Kita buat Ibu, masa kita main club mat itu. Dia was the first band yang main dia club mat lah, mula buka. Tak main. Masih lagi telanjang lagi semua. Kelab yang paling hancur lagi. Oh, serius? Betul tu. Tipis tu. Cultural shock. Kita main pun cultural shock. Eh, dia buat betul. Orang luar bang. Yang orang tu memang luar lah tu. Kelab main tu. Kelab main is very private. Kita boleh go in. We got to register. Register KL baru boleh masuk. Oh, boleh tengok tu. Memang culture shock lah kan, itu kan benar itu. Orang terlanjang-terlanjang kan. Aduh. Masa tu banyak main lagu apa? Masa tu banyak lagu, main cover. Tahu lah, masa tu baru first album. Jadi kita nak main lagu baru. Banyak kan daripada request. Lebih banyak lah dia orang. Semua Johnny Winter lah, Harpo lah. Masa dia tu lah. Blues ni memang ada mainan dia kan. Habis cik sendiri ya bang, zaman tu mana ada? Sekarang kita ada buku, internet, orang telinga. Rumah ni ya, telinga banyak. Itu yang, cikgu tu memang Mak Dolah lah. Dia cikgu belajar banyak benda Mak Dolah ni. Tapi dia pas album lepas tu dia migrate dah. Dia suruh dia. Dia tinggal kan, tak tahulah kenapa kahwin dengan Mak Sari. Itu yang keluar lagu nak kahwin dengan Mak Sari. Memang, guru saya masa itu. Rodis memang banyak Mak Sari. Memang Mak Sari striker ni kan. Memang dah berada Bali tu. Dah dengar nak Rodis kan, dia dah dengar kat Bali kan. Oh, dah mau. Pasal masa tu memang kita main club. Heavy lah, tengok. Tengok muka Lat pun ada. Ingat Lat pun. Aku pula juga. Lat kan tunis. Tapi orang lepas masa tu, macam mana abang boleh terfikir, korang lah, so band
nak buat album kedua, lepas tu nak buat album ketiga. Siapa okay. yang okey. Bila kita buat main kat AZ tadi, the word goes to the Hong Kong. Dia punya regional director of Warner Music tu dah dengar. Dia cakap, betul kakak Malaysia ada blues. Kalau tadi ni tak percaya, ini ada blues. So, belum buka lagi Warner Music. Warner Music buka sama dengan, dia buka je, dia ambil blues gang first artis lah. Blues gang, tak silap saya tak boleh kan. Katie ke siapa lah. Alikat semua buka. Dekat pun Dato' Ibrahim. Dato' Ibrahim pun ada. Dato' Syed pun. Pun Dato' Syed. So, Mas Ali ni dia sudah boleh tengok. Kayak saya dah tengok. Wah, dia ingat country je. Country lah ni. Ini country. Ini ku hebat tu. Oh. Itu yang dah selesai. Bukan Frankie Chia semua tak ada. Tak ada. Lulus pun cina ni. Tak ada. Tak tahu. Dia kan tahu. Macam mana yang suka bagus kan? Penaya kan sini punya. Tapi waktu tu memang banyak eksekutif muzik ni banyak. Oh, Mas Ali eh? Ya, pasal apa? Original dia. Kita dah dari Hong Kong. Hong Kong. Dari Hong Kong baru dia. Dia jaga sini punya. Kau nak original. Dan tu Hong Kong pun British. Ah, ya, yeah, masa tu British. Yes, tu printing pun waktu tu banyak. Yeah. Buat pun di US, tengok ada-ada yang kan? Yeah. Hitam punya printing kan? Ya, yeah. Tapi I respect Hong Kong. Tahun berapa tak? Dia habiskan pirate zero. Oh. Daripada tempat pirate tu, Hong Kong kan? Nak moyang itu, situ datang. So, dia boleh clean piracy. Ah, itu yang saya heran kat Malaysia ni. Tak jadi ya? Ya Allah, bro. Memang nak cerita barang ni kan, sampai so, malam tak ni kan. Ya, saya nak nasi dengan kepala ni. Memang, apa cakap, terang-terang, dapur mata lah bro. Dapur mata ni tengok, dulu pirate lain. Nah, ini original, ini pirate. Kita tahulah original pirate. Tak tahulah. Tapi kalau Lan Lanu ni masih marah jelela, aku terpaksa juga. Macam Sam, Lanu-Lanu Kemak ni kurang ajar. Dia orang bikin hidup kita semua susah aja. Ikut kau punya kepala, lanyak aja. Only tahun 90 lebih je dah tak ada dah sama dah. Pirate kau ni nak itu. Harga lain. Ha, tinggal lagi nak bagi kita berapa itu. Daripada CD, actually dalam world kita tengok, the artist in Europe, in America, the main income is mechanical royalties. Itulah main income dia. Daripada rekod company, jual CD berapa, ada beli itu, negro tak dapat duit semua, oh beli kereta banyak-banyak tu. Mana yang rapper itu. Maksudnya, original dia tak ada pirate. So, kalau 20% dia punya pun dah berapa lah, berapa juta. Pirate dia... Tak ada. Baru you have fair playground, you know. Ini kat sini, you nak buat apa pun dengan pirate punya market. Masa saya ingat, masa cassette the time, dia punya ratio is 20-1. 20 pirate, satu original. Satu original. Dan pirate ni, sebenarnya, dia yang teruk bila dijual pasal malam. Kalau kat kedai, okey lagi. Okay. Orang nak beli CD mesti beli kedai CD kan. Nak beli emas, kedai emas. Mesti ada kedai dia. Takkan emas kalau dia ada jalan. Tak logik lah. That's what they do. CD ni kira, it's emas lah. Go, apa tu. Dia jual harta lah. Dan yang jual ada kebanyakan. Saya tengok pada-pada ni semua orang Melayu. Betul ke? Tak pernah malam. Murat, nama gila punya. Murat tangan besi lah. Jual pirate ni tadi. Dekat Jalan Kelang tu saya pergi. Kelang? Jalan Kelang. Oh, Jalan Kelang. Okay, saya tengok dia punya meja tu dekat. Punya panjang. Oh, betul tu. Dia kalau polis datang, dia lah, kau sibuk apa? Kau ada kek ke? Oh. Kau blue scan ke? Kau sibuk apa? Tanya darat ke? Kau polis tu. Bila kita datang, bau dia dah. Dah mengelabar. Pasal keset kita di situ. Kau nak buang, kau nak jaga apa? Curi duit abang malam. Ah, terang-terang. Sabar lagi worse. Lagi worse. Pasal dia kita cerita parallel lah sekarang. Boleh. You see, dia start daripada master tadi. Master ni lah yang kontrol semua.
kita ni hanya ada, macam kita hati buat album baru. Hanya satu je master, dia tak boleh lebih. Maksudnya, nak print pun, ambil master tu, tahu dalam peti besi. Betul. That's how you keep master tu. Tapi bila you hantar mastering, habis tangan tu ambil. Lepas tu bukan boleh duduk tengok kalau dia buat, tak boleh. Kau tahu dua you siap. Entah 8-10 dah jadi master. Betul. Situ je, dia start kan. Yang buat ni, live record, King Studio, punya buat master. Sito kan pernah menjelaskan tu. Actually, what you patut dia ke situ. Master tu kena buat Sydney, kena buat New York, baru dia tak ada interest. Mas Ali pun dia apa, kau bayar dia apa, dia tak ada nak. Kalau sini, katakanlah, good name, Jamal Abdillah lah kata. Tentunya jadi 20 master dia. Sabah satu master, Sarawak satu master, Kelantan satu master, Kedah Penang satu master. Yang paling teruk punya lain pun Penang. Oh, Penang lah kotornya sebetul Cina. Kalau tengok apa, jalan apa tu, Batu Fringi tu punya masalah pun banyak lah. Sini tu. Dia ni ada kena dengan Medan. Ini bisnes Indonesia dengan sini. Penang, Medan tu. Medan, Indo pun kena. Kena juga Bajaka. Ada time period lah, dia orang lagi kira. Tak ada lah dua hari dah keluar viral. Malaysia setelah dua hari keluar. Dua hari nak jual pun. Artis di situ tak ada. Alamak, saya dia sebut tiga orang lah dengan dad apa semua. Hati lain anak, hati perempuan lagi tak kat puan. Pasal konsep tu tadi. Kira dah top, konsep tu yang lupa semua. Makan-makan roti ni, semua konsep. Banyak show. Sales, wing, semua. Dia dah boleh main habis lah. Dah tahu lah. Dah lama semua boleh main lah. Tak semua dah sibuk konsep. Ya tu promo buat show dengan buat show. Jadi yang mechanical roti kau dah forget. Kau tak kat puan dah, bawa jual tak beli dah. Sekarang ni baru saya tengok baru ni Zain Azin keluar dalam TV. Teruk saya penangannya, itulah ya. Saya dah nampak dulu, 20-30 tahun kita dah nampak dah. So, sekarang ni itu ada pasal. Memang, pirate ni memang rasuah dia boleh rasuah. Dia big game, big time. Pasal, kalau dia tengok saya bagi example satu, Michael Jackson. Punya lagu Birit. Birit tu dah sebuah dunia meletup gila. Tapi Malaysia jual 6,000 keping je. Oh. Ya. 6,000 je jual. Itu yang mereka tahu kasih jantung sini. Okey. Dia orang yang buat. Lepas tu, album ketiga. Album keempat kena band pula. Album keempat ni sama mereka tahu lah. Favorite kita. Kita dapat ke Australia tu, masa kita pergi Australia. Lepas Club Med, we supposed to go to Mexico. Mexico pun ada Club Med. Club Med ada 80. Seluruh dunia. 80 Club Med. Lepas tu pergi Mexico. Tapi oleh kerana dua tahun kita main Club Med tu, ada masalah promoter, kita tengok sekian kan. Tiga bulan dulu itu. Rupanya dia nak ajak kita orang pergi main ke Australia. Okey, ini yang paling funny sekali, yang paling latar sekali. Masa tu kita ada manager. Okey. Tak nak cakap nama lah. Okey. Bila nak pergi Australia, dia orang panggil suruh datang. Patutnya kena ambil apa tu? Immigration ni apa tu kena ambil? Visa. Apa boleh panggil? Visa. Visa. Wan? Wan. Nama dia Wan. Aduh. Dia cakap, tak payah aku dah sini ke depan yang tak payah visa. Tak payah visa ada juga? Tak ada visa. Tak payah. Australia tak payah. Kau buat tak payah. Jadi siapa? Jim pergi dulu, Jim dengan Julian. Dia pergi, dia tak ada visa. Kena tendang. Patutnya the next plane. Tinggal lagi manager tu, slow talk berapa 2 minggu ni. Bagi 2 minggu. Jadi kita tiga orang sampai, dia mana kena balik. Pasal kita orang proper kan visa apa semua. Itu yang mesti kan. Jadi tak dapat bersama kan, tiga orang ni kan. Jadi saya on juga. On juga pergi Melbourne, pergi apa semua. Pasalannya senang. Muzik dia, My Rolling Stone dia semua joget lah. Senang sangat. Ya, Australia punya sebab ni. Dia My Rolling Stone dia semua. Gila.
Yang joget semua perempuan. Batang pun tak ada. Masih di sini je batang. Perempuan dia joget je orang itu. Dia tak banyak. Perempuan joget. Macam mana? Oh. Orang itu tu yang Australian ni. Jaiko namanya kuat. Patut lah dia. Dulu sampai sekarang asyik Australia tu, tu band Mak Saleh semua pergi. Yes. And also dia kena aim, dia nak make it big in England. Oh. Muzik ni, dia kena hit England dulu, baru you hit the rest of the world. Bila hit England, the rest of the world lah. Macam tu. So, everybody nak pergi England, pergi England. Dan kita pun, macam, Blue Sky is supposed to go. Tapi, oleh sebab, Royal Alcohol ni, yang Suleiman pergi. Alas Suleiman yang pergi. Sebab saya tak confident sebab promoter tu memang nyah habis, gay habis. Lalu negro pula tu, negro gay. Ya betul. Alas Suleiman pergi. Alas Suleiman pergi. Kau tak apa-apa pergi ya, Blue Sky pergi ya. Ah, pasal saya tengok dia punya promotor, ya, aku tak sanggup lah tengok. Dia jadi lain. Tak geli dah. Okey. Cerita yang kena ban. Ada satu media, masa zaman tu. Okey. Ada ban album keempat. Ah, itu dia album Katistiwa lah tu ni yang ada ban. Actually stupid ni lah. Dia cakap lagu tu dari naik Mercedes atau naik Mercedes lah. Kita boleh selalu naik Mercedes taksi di show kan. Tak boleh dia taksi tak boleh, Mercedes tak boleh. You kena change Mercedes tu. Tu yang pergi balik, tukar balik ke studio, naik kereta api. Kereta api boleh. Memang saya pun heran lah. Memang RTM ni memang boleh. Malaysia Maju dan Kaya Raya tu pun tak boleh. Sebab dia ada dua versi. Ah, itu kita tukarkan ke situ. Tukarlah. Tak ada macam terlampau promo. Kau tak tahu lah kenapa kita tukar. Isu ni pada Mercedes tu je lah. Ya, Mercedes tu je lah. Okay. Sebelum printing. Sebelum printing. Dah keluar. Ada version yang Mercedes. Dah keluar dah. Mercedes ke. Tapi kena apa boleh. Kena buat balik. Kalau nak promo radio. Ah. Radio, dia kena ikut. Dia punya buat radio tak orang. You all punya lagu di radio tak? Ada beberapa je lah. Ada yang tak. Radio tak suka. Radio ni tak boleh harap. Sebab dia bolot oleh rekod company ni tadi tu. Memang bolot. Saya tengok Lee tu tadi. I was talking to Freddy. Dia pun dulu MCP punya president. Saya tanya dia berapa banyak actually kita bagi dekat luar punya lagu. 70% luar. Dah lah. 70% every year keluar duit keluar. Kalau you bagi kat you dekat Ilham betul. Kalau saya, at least kita spend duit tu kat sini. Betul. Basic ekonomi kan. Kau bagi Korea tak dengar tak mati lah. Betul. Kau bayar Indul, kau bayar apa, duit semua keluar tu. Jadi maksudnya penyakit ni daripada 80-an dia dah sakit. Dah ada dah. Betul sekarang dia longkang masuk. Jadi lagu putih kan cerita lah, seperti lagu putih. Jadi duit tu tadi semua keluar semua. Keluar-keluar. Jepun dia kan, they won't do that lah. Jepun memang lokal habis. Lagu macam Mak Saleh, tapi wording Jepun lah. Tengok, dia pandai. Dia terus macam lagu Mak Saleh, tapi wording Jepun terus. Dia takkan bagi terus. Okay, saya nak dari tajuk sikit. Balik pada tahun 79 ke 80 yang Blues Gang open untuk Uriah Heep. Oh, that was tahun 80 itu dah later dah. 85 je kamu. Oh, okey. Okay. Banyak orang nak tanya saya tu. Sebab saya pernah atas stage tu nak beradu dengan dia orang. Simple je. Petang tu hujan lebat. Okey. Hujan lebat pukul 6, hujan lebat. Dia syuk merdeka. Jadi Doremi ke siapa sound system, dia terpaksa keringkan dulu, pakai kipas, nak keringkan semua dulu. Tidak macam mana nak main. Betul. Pukul 6.30, 7. Pukul 7.30, Aziz Bakar dah buka gate, orang dah masuk. Barang belum lagi, baru nak pergi-pergi, nak apa. Oh, lepas tu kita orang dekat bilik lagi. Nak pergi kat sini kan jauh kan, dia dah enam blues kan, kita masih kat bilik. Aku cakap, apa lah pekat dia orang ni.
Aduh, dapat itu dapat pergi okey lah. Pergi pada kocok pergi. Dia kat KL dulu, dulu lambat start, Spana semua naik atas stage. Dia main-main. Ha, dulu ke KL. Lain. Siapa power. Ah, gila lambat start tu semua naik. Ha, itu yang masalah ini, pening. Itu pasal, Urahib punya punya rodis ni, dia dah pening. Dia tengok, oh, dah ramai. Lepas je pun. Gila aku naik tu cepat, you fucking Malaysia. Dia cakap fucking tu. Oh, ya. Pasal apa, saya dah pegang mic gigit. Jin pegang gitar pun gigit. Oh, eh, mampu lah. Bukan sebab, tak kaku. Panggang lah, jalan aku malam tu. Lepas tu dia cakap fucking Malaysia tu tadi. Ya, habis itu juga hantar dia dengan aku tu. Ludah dia, sampai ludah. Lepas tu kau buka kan. Ludah lah pasal dia tu. Nah, eh, hey brother, jangan hina orang macam ni lah kan. Orang pun nak cik makan juga. Apa ni? Sekali gua apa? Eh, hey, apa ni? Dia ingat dia bodoh ke apa? Ya, eh, banyak hati jalan pasal short circuit tu. Ya, betul. Sebab itu sebab dia, bukan sebab kita saja. Dah lah dia punya sound system. Konsep ni insyaAllah buat power. Dia punya power entah beribu-ribu watt apa. Kita dapat setengah daripada power dia. InsyaAllah buat power bro. It's not sound system besar kecil. Tak ada. Power yang pergi kat kau tu banyak. TMB punya power tu. Dulu kalau buat kat stadium, kalau kita buat dekat, kita tekan dekat tulintan. Satu taman kena gelap. Betul. Nak ambil kan? Bawa ke stadium. Nak ambil tak bawa ke stadium. 2 jam gelap lah. Ya, tak cukup. Stadium pun tak cukup power. Sekarang ni barulah ada monitor punya. It's all about power je. You main concert. Kalau kau punya power ciput, macam mana kau main pun tak boleh lawan lagi. So, itu dalam dia punya kontrak tu. Jika artis supporting tak boleh lebih, tak boleh apa. Oh, dia siap buat macam tu eh. Waktu tu sehari dia takut tu. Itu yang nak angin. Waktu tu, apa, dia tak nak macam yang opening tu lebih dari yang ni. Ya, dia tahu local band. Kan? Dia takut lah nanti. Apa macam tu? Dua sampai satu lagi dengan dengan di Purple. Siapa tu? Yang gila. Yang gila, okey lah. Itu okey. Saya tanya yang gila, apa panik? Apa ini? Dia whisky satu botol je. Kejap-kejap lah kakak. Aduh. Dia orang minum juga waktu itu. Tapi tak ada lah pakai botol tu. Dia pun panik dengan orang. Maka dia betul. Tengok Malaysia pula. Tengok ni weh. Ayam gila di Purple panik weh. Malaysia. Kat Malaysia panik je gila. Dua-dua yang top band yang kita dan satu lagi Climate Blues Band, tak berapa. Tak berapa. Dalam banyak-banyak tu pun, banyaklah cerita tu antara cerita yang orang kata paling gila lah saya rasa. Main show, kelakar bodoh tu. Show yang paling best. Okay, show yang paling best. Show yang paling best, saya ikutkan. Bersih, bersih yang tu. Oh, yang apa? Masa bersih. Lepas saya, tak, alamak, aku tak tahu lepas kat 1,000 macam mana. Polo stadium penuh. Dekat luar pun penuh. Itu yang saya tak boleh hati dapat bersih. Itu yang paling bela pada saya. Wow, bersih. Itu yang aku ingat dah menang lah. Dah menang lah. Kalah juga 2013 kan. Kalah juga. Baju kuning. Memang ramai tu. Takut tu. Ramai lah. Memang ramai gila. Sini, stadium sini kan. Dah mereka. Dah baca. Dah mereka. Tapi bang, satu saya puji pasal bang. Saya tak kenal lama sangat pun bang. Tapi saya, kita orang semua salute abang lah. Saya, satu yang saya salute abang sebab satu benda. Kebanyakan musician kalau lama, otai, legend, classified legend lah. Dia orang kalau datang perform ke apa, jarang saya nampak dia bawa instrumen dia orang barang sendiri tu. Malam tadi abang bawa mic tu. Saya cakap, ini orang tahu ni barang ni. Ini orang pakai mic. Itu main mic dalam hal dulu. Ini tu memang perlu. Sebab itu memang Amerika memain. Kan? Kita tamu dengan yang macam biasa. Memang dari kuah tu. Haa, dari kuah. Itu betul. Tak apa lagi. Ya, yeah, have to roll. Itu kalau kita nak main kita serius, you must have macam gitaris di sana. Dia punya sumur, dia punya pedal-pedal. Dia singa pun, yang saya tengok yang pegang
main gila-gila hatan ya. Main dia 18,000 pun tu. Alah, tak ada hatan lah. Tak tahu lah sekarang ada lagi je lah. Masa buat kata di studio kan, macam mana keadaan di studio? Macam mana start buat lagu tu? Okey, lagu yang sebenarnya, blues gig awal-awal memang kita duduk berlima. Lama duduk berlima ni, dah album ke apa baru-baru sampai. Memang tu, kita tak boleh baca. Jadi, praktis tu yang kena banyak kali. Dulu pun masa kita buat, tak ada pakai klik pun. Tak ada. Kalau sekarang tak ada klik pun. Tapi kena praktis lah. Betul. Dalam yang betul-betul. Boleh, masih boleh. Sekarang ni susah nak dapatkan timing gitu kan. Gila. Tapi praktis dah tahu lagu tu dah gila-gila, semua dah tahu part dia. Bawa ke studio. Selalu berapa lama praktis? Praktis, it depends lah tengok lagu lah. Lagu, this guy's super simple. Few weeks saya dah, sebulan ni lah, dah boleh lah. Ada buat improvisation lah dalam-dalam? Ada. Ada juga. Tapi dulu best lah, pasal kalau kita recording apa semua. Kalau kami masa tu bagi kita chance nak buat recording ni, kat mana? So kita cakap nak buat kat Cameron Highland. So, oh, dah boleh? Oh, ya, dia datang. Dia nak jet, biasa lah. Dia nak jual lah semua kan. Pergi duduk 2 minggu ke Cameron Highland. Keluarlah lagu sakit. Sakit. Macam-macam berkala sahih. Lagu sakit? Sebelum start tu ada tak macam mana, ada dengar macam termencarut ke apa? Siapa yang cakap? Yang mana lagu sakit? Kan sakit. Kan sakit. Ni jumpa kau lama. Lama. Itu nak orang tu siapa? Siapa? Alamak. Nasib pun kasih dengan abang apa? Penyanyi ya? Aman Syah. Aman Syah. Apa yang cerita yang tu? Yang main dah ambil. Saya nak main tu. Nanti jangan aku cakap cilak. Dia cakap aku sama. Dia cakap aku sama. Dia cakap aku sama. Dia cakap aku sama. Ah, ya bagi celaka apa? Ah, yang mula itu. Aman Syah. Dia selalu dengan nasi kat Warna Music. Dia ada dalam studio tu. Macam mana dia boleh nak termasuk kan? Cacau lah bro. Kepala gila. Tapi yang main itu yang mahal tu. Hamzah Lomak tu. Itu doktor tu. Itu hearing the bad. Ya, betul. Masa saya cakap dengan Zahar tu lah. Orang-orang tak tahu ni Hamzah Lomak ni siapa. Actually Hamzah Lomak ni. Dia punya peranan very big in the country. Sebab bila Tengku problem dia, Tengku akan panggil dia. Bila Tengku problem dia, pasal kumini ke apa ke, akan panggil Pak Hamzah. Main dia. Rupa juga dengan Dato' Mustafa, sama juga. Sama panggil dia juga. Dia ni memang, yelah dia main lah. Asli ke apa. Saya ada satu buat gigi. Gym, mendiang gym. Apa memori yang paling best abang dengan gym? Okay, gym is nombor satu, dia yang tua sekali dalam this game. So everything, dia wise lah. This guy is wise lah. Gym is memang cakap Melayu pandai. Dia cakap Melayu macam Melayu je, tak ada macam India je kat pun. Macam Melayu, orang tak dengar, ingat orang Melayu je. Dari Johor kan. Jadi, dia banyaklah praktis dia dulu. Dia setkan yang lain tak bangun lagi, apa lagi dia tak perlu. Very disciplined lah, memang the best so far musician yang I tengok. Yang paling free pun lari petang-petang, pokok dah isap. Dia tak minum, apa tak minum. Tapi straight edge. Tapi dia pergi dulu. Yang hantu-hantu ni semua itu. Dalam renunganku seorang, diam bang sore nan lalu, tiada bisikan tenang. Macam ni lah, Richard apa tu? King Richard.
Rolling Stone. Banyak umum. Setan tu. Cuci darah. Cuci darah. Itu yang umum. Gila yang pasal dia. Kids suka dia tu. Kita kan pakai satu hari saya nak pergi Rolling Stone, tak rapat juga, tak rapat miss lah. Tak pergi England tengok, patutnya artis ni kena pergi tengok show live. Itu pasal kena ada duit bro. You kena pergi live, you tak boleh tengok live video. Ya ti, apa? Tengok Black Sabbath. Dia kena pergi dalam crowd tu. Wow lah dia. Nah, ini yang kita tak mampu buat. Belum dah Indonesia. Oh, all over. Tidak cukup kat situ. Itu yang saya envy ya, Indul. Saya pun join dengan dia. Dua album saya buat kat sana. Oh. Ha, album perempuan, solo. Itu dia perempuan. Sana memang, apa cakap, dekat studio pun songwriter bersepah je. Dua diri macam itu dia. Budak Ampun ni, banyak rekod-rekod company semua takut dengan dia orang. Kalau tak bayar dia orang duit, Tokey punya mesinis habis semua calak. Walau mai ya. Ambon ni. Ambon ni, ambon. Apa dia kata orang? Dia kata. Ambon lah, dia kata. Iwan, cuba dia saya. Terima kasih, bro. Kita orang betul, terima kasih. Terima kasih banyak. Okay. Saya rasa kita will do the best. Ya. Semalam saya practice, saya tengok tak ada problem. Memang kalau betul-betul kita apa ya, insyaAllah kena promo betul-betul. Lagu dia akan sekali lagi ya. Dia pun belum lagi meledak. Itu lagi, belum lagi. Tapi istiwa dia, ini apa dia kata. So, saya percaya kalau dengan betul-betul tahan sini, insyaAllah dia akan pergi. Gak sebentar berjual beli. Zaman kita ini kejar mengejar. Siapa yang lambat mesti ke tepi. Teluk cempedak pantainya indah. Pasirnya putih cantik sekali. Bukannya mudah perkara mudah. Kalau tak coba berkali-kali.